Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, balik lagi ya. Udah lama kita nggak jumpa nih ya, tetap muka di sini. Jadi di video kali ini gue akan sedikit bahas gimana sih caranya main Shopee Affiliate biar teman-teman bisa dapat komisi. Dan berapa lama teman-teman main Shopee Affiliate biar teman-teman bisa dapat komisi. Sebelum kita ke caranya, jadi di sini aku bagikan pengalaman ya dari kakak kita di sini yang chat aku hari ini. Itu dia share hari ini, hari Kamis ya, tanggal 31 Agustus 2023. Jadi di chat nih sama kakaknya, pamer lah gitu ya, dia pamer nunjukin komisi afiliatnya yang didapat satu minggu ini udah tembus sampai 300 ribuan per minggu. Karena gajiannya setiap hari Kamis ya. Nah, jadi kabar baiknya satu, alhamdulillah kakaknya ini dapat komisinya. Dulu beliau ini dia ikut di jasa fanspage Maksimalin. Nah, jadi setelah ikut ya, jadi alhamdulillah dia udah tahu nih gimana caranya, tips dan triknya untuk share link affiliate-nya. Kemudian di sini dia sekarang fokusnya di share di Shopee Video. Jadi buat teman-teman yang mungkin main Shopee Affiliate belum mendapatkan hasil, mungkin akan merasakan seperti ini, seperti kakak kita ini. Dulu beliau ini itu tidak yakin gitu ya dengan Shopee Affiliate ini bisa mendapatkan komisi. Dan ini banyak yang terjadi di teman-teman kita sekarang. Kadang aku dapat di kolom komentar ke video itu banyak yang merasa tidak mungkin, masa bisa dapat uang cuma share link. Jadi teman-teman, ini terbukti. Dan ya, teman-teman kita yang ada di sini yang udah lama bergabung di Shopee Affiliate ya, dari belajar-belajar di channel ini, alhamdulillah sekarang udah mulai dapat komisi ya. Yang awalnya pesimis kalau sudah gabung lama gitu karena nggak tahu arahnya mau seperti apa, dari belajar di channel ini alhamdulillah bisa dapat komisinya gitu ya. Nah, agar kita ini dulu pesimis ya untuk dapat komisi dari Shopee Affiliate. Nah, setelah tahu triknya, tahu caranya, gimana cara share-nya, akhirnya sekarang ini dia pamer udah dapat 300 ribuan lah ya per minggunya. Nah, dan ini kalau kita kalikan per bulan 300 ribu kali 4 gitu ya, itu bisa 1.200.000. Lah lumayan kan, share link dapat komisi gajian setiap hari. Tidak hanya teman kita ini, saya tidak tahu siapa nama kakaknya ini karena saya simpannya biasanya sesuai dengan nama fanspage yang sudah dia pesan. Nah, tidak hanya beliau tapi juga ada adik kita di sini juga mungkin lagi nonton, adik Putri yang juga kadang share apa penghasilannya dari Shopee Affiliate yang 600 ribu per bulan, 500 ribu per minggu ya, 500 ribu per minggu. Itu anak SMA aja bisa, kenapa ibu-ibu nggak bisa? Jadi bisa, semua usia bisa, asalkan daftarnya itu sudah punya KTP, sudah ada NPWP dan rekening bank. Kalau mau daftar Shopee Affiliate, siapkan itu KTP, rekening bank, sama NPWP. Bisa nggak punya NPWP? Saranku harus ada, biar nanti waktu peninjauan pengisian pembayaran itu tidak lama peninjauannya. Bisa aja tidak punya NPWP daftar, tapi nanti lama peninjauannya, bahkan komisinya tidak bisa dibayar. Banyak kasus teman-teman kita di sini yang tidak lengkap mengisi informasi pembayarannya, itu terpaksa tidak bisa mendapatkan komisinya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, ketika teman-teman daftar, harus yakin nih, siapkan dulu nih informasi pembayaran teman-teman itu ada. KTP, NPWP, nomor rekening itu sudah harus ada. Jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada, nanti capek-capek teman share link affiliate-nya. Oke, kemudian di mana sih tempatnya teman-teman bisa share link affiliate kalau teman-teman pemula, dan berapa lama nih bisa mendapatkan komisinya, biar bisa mendapatkan komisinya? Yang pertama, ini sekarang lebih dipermudah lagi ya oleh Shopee. Shopee itu sekarang ada fitur Shopee Video. Jadi teman-teman bisa share link affiliate melalui Shopee Video dengan menautkan di keranjang Orange. Sama seperti TikTok ya. Jadi ini muncul setelah TikTok muncul ya dengan keranjang kuningnya. Nah, jadi Shopee Video ada fitur seperti itu. Kemudian kapan bisa mendapatkan komisinya?
Jadi untuk mendapatkan komisi di Shopee Video ini, teman-teman, yang teman-teman butuhkan adalah konsistensi. Jadi teman-teman silahkan untuk share affiliate-nya, videonya itu di Shopee Video dengan cara konsisten. Konsisten aja dulu, targetkan dulu berapa video, jangan targetkan komisi. Misalkan satu bulan pertama teman-teman mau menargetkan mungkin 1000 video sudah terupload. Nah, ketika teman-teman sudah mengupload 1000 video, otomatis video-video teman-teman itu adalah menjadi sebuah tabungan. Itu enggak begitu kita share kemudian kita banyak ditonton kemudian bisa dapat komisi, tapi nanti banyak video-video di sini yang udah lama kita share kemudian baru dia bisa mendapatkan komisinya. Jadi dia tetap mengalir. Jadi optimisnya dulu untuk share videonya dulu sebanyak mungkin. Nanti itu akan menjadi tabungan. Yang kedua, teman-teman bisa share di fanpage. Nah, fanpage ini itu di Facebook ya. Fanpage itu halaman di Facebook. Teman-teman bisa share walaupun belum punya followers. Gimana caranya teman-teman bisa memainkannya di melalui reel ya, mainnya di reel. Jadi teman-teman cari konten, kontennya bisa teman-teman buat sendiri atau teman-teman re-upload. Kalau teman-teman yang nggak suka re-upload, lebih baik buat sendiri. Kemudian kalau teman-teman masih bingung nih gimana caranya untuk buat fans page, kemudian nggak tahu gimana trik-triknya, itu teman-teman aku buka jasa pembuatan fans page untuk sharing affiliate Shopee. Dan itu proses pengajarannya itu selama 10 hari, di-uploadkan 10 video setiap hari. Kemudian teman-teman nanti masuk menjadi admin di fanpage itu ya. Jadi silakan teman-teman kalau memang teman-teman butuh gitu ya, silakan teman-teman bisa ikuti jasa ini, bisa klik link yang ada di komentar paling atas video ini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja ya informasinya. Kalau teman-teman mau buat sendiri fanpage bisa, tapi kalau memang teman-teman kesulitan butuh bantuan ya bisa pakai jasa itu. Tapi aku lebih mendorong teman-teman untuk buat sendiri biar teman-teman trial and error sendiri. Tapi sebenarnya di jasa itu nanti dikasih e-booknya juga gimana cara mengembangkan fanpage-nya setelah 10 hari teman-teman join di situ. Oke teman-teman, itu aja informasi singkatnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai bergabung di Shopee Affiliate. Shopee Affiliate itu bukti nyata loh kita bisa dapat penghasilan dari situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.